Hi guys, selamat malam. You are watching Abbas bersama saya Nita. Dan Nita is very excited today because recently ada satu showcase ni yang sangat hebat, iaitu showcase Anugerah Juara Lagu 34. Dan showcase ni tujuan dia adalah untuk hypekan peminat for the real thing on the 9th of February 2020. Tapi dengan cerita showcase ni, dia menampilkan semua 12 finalist dan peminat boleh tengok diorang, boleh bermesra dengan diorang. Tapi jomlah kita nak tengok apa yang meriah dekat situ. Jom kita roll it. Baiklah Azamah, hari ini di showcase AJL ke-34 kan. Jadi macam mana Azamah melihat sambutan yang diberi oleh penonton yang hadir ni? First sekali, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada penonton yang datang untuk memeriahkan lagi showcase ni. Walaupun dalam keadaan hujan, ya, sebelum start show kita ada hujan. Tapi saya tengok peminat dia bukan peminat artis tu. Saya rasa peminat program ataupun Anugerah Juara Lagu tu sendiri. Sebab yang datang tu semua orang yang support industri muzik Malaysia. Sebab industri muzik Malaysia dia punya kiblat dia kat sini lah. Aktiviti hari ni di mana panelis-panelis Anugerah Juara Lagu yang ke-34 akan buat persembahan kat sini. Sebuah tempat yang sangat ikonik lah. Daripada dulu pun memang orang banyak buat konsert kat sini semua kan. Adalah satu penghargaan untuk kami finalis-finalis Anugerah Juara Lagu untuk membuat persembahan di sini. Assalamualaikum, saya Naim Daniel dan hari ini kita berada di Taman Botani Perdana KL di panggung anniversary untuk showcase AJL ke-34. Hari ini ramai gila fans yang datang untuk support penyanyi-penyanyi kesayangan diorang. Also tak sabar sebab ada ramai finalis kat sini. Kita ada Hakim and Magistrate, kita ada Hazaman dia Pelimpu Lara, Naim Daniel, Hakim Rusli, kita ada juga persembahan daripada Sarah Suhairi dan banyak lagi. So korang tak nak lepaskan peluang untuk saksikan showcase sebelum AJL nanti. Itu dia showcase AJL 34. Okay, Embas ingin mengucapkan good luck to all the finalists of AJL 34. Harap persembahan semua nanti gempak-gempak. Okay guys, that is all for today. Jangan lupa saksikan Embas esok jam 9 malam hanya di TV3. Bye, signing out from Embas.